Berikut adalah cara fotokopi KTP bolak-balik. Ya, ini caranya. Perhatikan yang pertama, kita lihat di sini. Nah, kita lihat jangan terlalu nempel. Ya, nah, kita tutup. Nah, kita pilih paper select, lalu U2, done. Kita pilih two side. Oke. Ini kontrasnya kita kurangi dulu aja, ya cukup 2 kali image. Lalu kita pilih karena kita memotokopi KTP 10, sini 2, sini 5. Oke, legal. Oke, start, sudah muncul, done. Kita buka. Tadi karena 5, kita taruh di sini angka 5. Iya, kita tutup lagi. Kita pilih start lagi. Sini hitam, done, sudah menunya hitam, tinggal kita done. Nah, lalu kita lihat hasilnya. Ya, ini adalah fotokopi bolak-balik sebanyak 10 lembar. Demikian, semoga bermanfaat.